Halo, selamat sore. Ketemu lagi di coba-coba ala gue. Kali ini gue mau coba review salah satu pomade buatan lokal dengan rasa yang internasional. Pomade-nya tuh lagi apa ya? Lagi booming banget gitu, lagi happening pomade-nya. Banyak dicari juga sama orang-orang gitu, sama pecinta pomade gitu. Nama pomade-nya itu yang gue mau bahas, yang gue mau coba itu produk pomade dari Chief. Produknya namanya Pantera. Ini water base. Dan ini hybrid pomade. Ini produk banyak banget yang review, banyak banget yang cari katanya sih. Makanya gue mau coba ini pomade. Sekali lagi gue bilang ini water base. Sebenarnya sih gue untuk rambut gue gitu, kayaknya itu cocoknya gue lebih seneng pakai oil base. Kenapa gue nggak suka sama water base? Pada dasarnya tubuh gue ini nih, terlebih pala gue ini atau guanya ini itu gampang banget keringetan gitu. Gampang banget keringetan. Kalau lo tau sendiri kan, kalau sebenarnya lo pakai water base yang pada dasarnya tuh dia gampang banget hilang kalau kena air gitu. Beda dengan oil gitu. Kalau oil kan namanya oil, kena air ya dia nggak bakal nyampur gitu. Tapi kalau dasarnya udah air, water gitu, water base, ya kalau kena, apalagi kalau kita keringetan kayak gitu, udah di sini berminyak, minyak udah banyak banget gitu. Terus kadang dari pomade-nya itu dari keringat yang keluar, pomade itu luntur gitu. Nah itu gue gak suka gitu. Tapi kalau sekarang coba aja sih. Ini dia gimana okenya di rambut gue, apakah sesuai dengan omongan-omongan orang-orang yang udah make pomade ini, sesuaikah? Kita coba yuk. Oke. Kalau mau pakai pomade, pertama pastiin dulu rambut lu itu nggak kering-kering banget gitu. Jadi kalau abis mandi itu dipakai hair dryer, keringin sedikit aja agak lembab. Terus yang kita butuhin lagi comb, sisir yang mungkin ininya dia lebih, kalau buat kita tuh lebih jarang-jarang ya, jangan kayak gini. Tapi di mobil cuma berhubung ada ini, juga pakai ini. Atau kalau lo ada sisir yang kayak di salon-salon tuh yang bulat gitu, nah itu buat bikin rambut lo ngepom gitu kan, kalau lo mau bikin pom, ngepom ke atas gitu. Oke, karena kita coba pomade-nya dengan comb. Oke, let's go. Pertama-tama baunya sih enak banget. Ini tertulis untuk shine ya, untuk apa, untuk kilauannya itu dia high, tinggi banget, high shine. Dan untuk solid, untuk holdnya itu dia dari weak ke solid itu dia kasih 3 bintang. Berarti belum, nggak terlalu apa, nggak terlalu hold ya, nggak terlalu strong holdnya, nggak terlalu kaku banget itu. Oke, kita coba. Dan satu lagi yang bagusnya dari apa? Dari Chief Pomade ini, dia tuh udah terdaftar di BP POM. Jadi kita nggak perlu takut bahan-bahan yang digunain tuh berbahaya. Kejamin lah, nggak was-was. Nih dia. Kalau lo bisa baca, kalau autofocusnya bagus. Di sini ada, di atas sini ada POM. Di sini ingredientnya mudah-mudahan kebaca. Oke, sekarang kita coba ya.
ambil satu scoop dulu. Oke, kalau serambut gue kayaknya udah apa cukup lah, cuma satu scoop. Kalau yang panjang mungkin bisa dua scoop. Kita ratain di tangan. Baru kita bentuk. Bentuk aja sesuai sama gaya yang kita mau. Sedikit sedikit aja cuma buat muatin di sampingnya nanti. Sokin dia. Sekarang baru kita gunain combnya. Intinya kalau kita mau bikin ngepom itu jangan diambil semuanya sih depannya, tinggal kita ambil apa sedikit aja, nggak usah kita tekan ke dalam gitu, jadi sedikit aja. Tapi yang pertama-tama kita cari dulu alurnya ke belakang. Berhubung nggak ada kaca, jadi pakai feeling, pakai kaca kecil. Sorry kalau gambarnya hilang-hilang. Aku ambil dari sedikit-sedikit aja.
tangan aja. Buat ngepumnya tinggal kita bentuk pakai tangan, majuin dikit-dikit ke depan, tahan yang di depan. Tuh, kita bisa pakai bantuan komnya, kita tarik dikit dikit aja, nggak usah ditekan ke dalam banget, karena kalau ditekan ke dalam dia bakal jadi jatuh. Set. Depan samping sebelah sini jadi menurut gue komet ini ternyata oke juga buat di rambut gue, tapi nggak tahu ya, kalau yang tadi kan gue bilang kalau gue nggak cocok, tipikal orang kayak gue yang gampang keringetan. Jadi mungkin ini tips, bukan tips sih, jadi sharing aja dari gue, pengalaman gue. Jadi orang yang tipikal kayak gue gampang keringetan itu paling nggak cocok pakai pomade yang water. Lebih cocok mungkin gue saranin kita tuh lebih milih yang oil base, karena itu lebih aman banget. Enak sih, tapi kalau tadi gue 2 scoop, intinya 1 scoop itu agak full scoopan tangan gue, terus yang scoop kedua itu sedikit banget, dan hasilnya di sini kan holdnya cuma dapat 3 bintang. Tapi kalau menurut gue dari yang tadi gue pakai itu 1 scoop pertama itu penuh dan scoop keduanya itu nggak terlalu banyak, menurut gue hold banget gitu, maksudnya kuat juga di rambut gitu. Jadi ada produk pomade buatan lokal dengan rasa internasional, nggak kalah sama produk-produk yang udah lebih dulu ada. Itu sih balik lagi selera ya, selera kita masing-masing gitu. Chief ini ya masih baru gitu, karena bubble shopnya aja juga belum terlalu lama berdirinya. Dan gak lama barbershop berdiri, dia ngeluarin pomade. Oh iya, satu lagi, dia juga nyiapin ada yang oil base-nya juga, pomade chief juga oil base. Dan satu lagi, kalau lu punya anak dan butuh pomade, chief juga nyiapin pomade buat anak-anak. Dulu, ini gue beli dulu buat anak gue. Ini junior pomade Chief, ini produk lama, kemasan yang lama, dan sekarang dia ada yang baru juga. Itu tinggal lu cari aja nanti di store-nya, dia udah disiapin. Kalau untuk yang pomade untuk dewasa itu dia udah banyak sekarang resellernya. Paling gampang sih tinggal nyari di Twitter atau Instagram, lu cari aja kata kuncinya, keywordnya itu Chief Pomade gitu. Mungkin nanti banyak yang nongol resellernya dia gitu. Sekali lagi, pomade ini oke. Tergantung lagi, balik lagi dari kitanya masing-masing, mau gunain yang water atau yang oil. Seperti yang tadi gue bilang, kalau lu gampang berkeringat, gue saranin kita lebih milih yang oil. Tapi kalau lu gak ada masalah dengan keringat, oke-oke aja gitu ya. Ini cocok banget buat lu semua. Oke, gue rasa sekian dari gue, coba-coba ala guanya. Semoga bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, gue minta bantuannya untuk di like, di share, komennya jangan lupa gitu. Kalau ini coba-cobanya ala gue ini kurang apa gitu, gue butuh masukan yang positif.
asal jangan dibully ya. Gue butuh masukan yang positif supaya gue bisa memperbaiki video coba-coba lagunya lagi yang lain. Sekian dari gue. Kita ketemu di coba-coba ala gue berikutnya. Gue gak tahu kita mau coba-coba apa. Kita bisa coba-coba ngulas gadget, ngulas kayak sekarang produk pomade gitu, atau apalah gitu. Lihat aja nanti video berikutnya. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.